Tempat ini merupakan satu pusat operasi untuk kegiatan perjudian online. Okay, dan paling menariknya pula, pusat operasi ini adalah untuk menyediakan servis bagi perjudi-perjudi yang berada di luar negara. Mereka ini menggunakan aplikasi media sosial untuk memasarkan perjudian-perjudian yang ada, tetapi pelanggannya bukan di Malaysia. Pelanggannya dipercayai di luar negara, sama ada di Hong Kong, di China, di Taiwan dan sebagainya. Ini berdasarkan daripada keterangan-keterangan yang kita dapat di tempat kejadian. Okay. Yang pertama, akaun-akaun yang digunakan di sini semuanya adalah akaun-akaun bank komersial di China. Tempat ini dipercayai telah beroperasi selama satu bulan. Daripada rekod yang kita semak tadi, dalam tempoh satu bulan untuk bulan November itu, kutipan mereka dianggarkan lebih kurang RM15 juta. Setelah kita convert angka dalam mata wang China itu, kita convert, dah berarti mereka ini telah menerima pertaruhan lebih kurang RM15 juta Malaysia. Dan kita percaya juga, selain daripada perjudian, semasa kita datang di sini, kita telah dapat menyelamatkan dua lelaki China, dua lelaki warga China yang dipercayai didera, ada di bilik atas, yang mana satu orang tu kita memang badan dia ada banyak kesan-kesan pukulan, dan satu orang lagi diikat dengan rantai pada katil. Nanti saya akan buat tuan-tuan semua ke atas untuk menggambar. Dan mereka ni telah memberitahu pada kita yang dia ni telah didera oleh sindiket yang membawa mereka masuk di sini. Mereka ni sebenarnya telah ditawarkan pekerjaan untuk bekerja di sini, tapi apa yang berlaku, mereka ni telah diarahkan untuk mengendalikan ataupun bertugas di pusat operasi perjudian online ini. Dan mana-mana yang cuba lari akan dikenakan tindakan.